Wiki, bitch. Halo semuanya, selamat datang channel Ezra Satsu. Dan hari ini saya akan memberitahu cara memasang game dan juga mendownload game untuk aplikasi SNES atau Super Nintendo Emulator. Dan kalian harus mendownload SNES X EX Plus. Kalian tinggal cari di Play Store dan kalian tekan SNES, ketik SNES, kalian harus ketik SNES, SNES, SNES Emulator. Lalu kalian pilih yang paling atas, yang ini. Saya sudah menginstalnya, dan jadi saya tinggal membukanya. Dan kalian butuh aplikasi satu lagi, yaitu Jet Archiver. Lalu kalian download Jet Archiver-nya, saya sudah download. Dan jika kalian ingin mendownload gamenya, kalian masuk ke Google, lalu tulis WoW Rooms SNES. Kenapa saya pilih WoW Room? Karena di WoW Room ini semuanya itu filenya itu berkonsep zip, sudah ada zipnya, langsung zip, jadi kita tinggal ekstrak saja. Yang di sini ada game SNES. Saya akan pilih ini dulu, kalian tekan dulu SNES, ini game, yang gamenya SNES game, SNES game BIOS. Saya akan pilih Super Mario aja, kita lewati iklannya. Dan di sini ada Super Mario World USA, USA, dan di bawahnya ada Super Nintendo atau SNES. Di sini filenya 337,59 KB, dan cara downloadnya kalian tekan download room. Lalu kalian tunggu hingga selesai. Lalu kalian tunggu, tapi jika kalian saat menunggu tidak mendownload seperti ini, kalian tinggal klik here. Kalian tinggal tekan klik here, lalu kalian masuk ke aplikasi Jet Archiver. Masuk ke Jet Archiver, lalu kalian masuk ke folder download, lalu cari file yang tadi, yaitu Super Mario World, lalu kalian ekstrak di sini. Jika sudah diekstrak, nanti akan muncul seperti ini, Super Mario World USA SFC. Lalu kalian masuk ke SNES emulatornya. Lalu kalian cari game, load game, masuk ke load game, langsung kalian cari Super Mario World, lalu kalian masuk. Dan seperti inilah
tampilan game Super Mario di SNES. Kita kembali. Dan segitu saja untuk video hari ini. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.